네, 까짱 입춘. 네. 그때 까짱 입춘. Assalamualaikum, jumpa lagi dengan channel Abdi Tani. Kali ini saya akan mengikuti penyuluhan cara membuat pupuk organik dari kotoran kambing secara cepat. Terus niki bisa ditertutup atau terbuka? Sudah mulai guys, ternyata penyuluhannya. Kita dengarkan saja dulu ya. Kambing disarankan untuk ditutup terpal karena kotoran kambing kan rodok suwe Pak Jure nggih. Nah, niku disarankan untuk napa? Istilah ditutup cek sempurna napa niku fermentasine kados napene lah Pak nggih cek sempurna. Bahan yang diperlukan antara lain kotoran kambing 1 ton, kemudian dekomposer 1 liter. Tambah ada tetes 1 liter dan air sekitar 80 sampai 100 liter. Kemudian campurkan dekomposer dan tetes ke dalam air. Kalau ada sisa-sisa jerami boleh dicampurkan guys. Ya punya digaris selep ya. Sampai anu wis selep. Enggak. Ya di basahe mari ditutupi rapet campur teh. Dimang di mangko. Wis sirupno enggak apa-apa. Setelah itu siramkan larutan dekomposer tadi ke kotoran kambing. Lalu diaduk-aduk sampai seluruh bagian bahan kotoran kambing tersebut tersiram larutan dekomposer tadi. Pesen Bu Mayang mboten napa-napa. Sambil diaduk dan juga disiram agar seluruh bagian bahan terkena larutan dekomposer tadi. Sambil diratakan, kita buat seperti bedengan dengan ketinggian kurang lebih 50 cm. Setelah dirasa sudah rata, kita tutup dengan terpal agar proses dekomposisi berjalan dengan optimal. Jangan lupa setiap 2 hari sekali kita cek suhu bahan organik ini. Apabila terlalu panas, nanti bisa dibalik atau dibongkar dan diratakan kembali. Dan terus kita tunggu sekitar 1 minggu pupuk organik ini sudah jadi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.